Ya, Lina, dari Inggris kita kembali ke tanah air. Pemirsa, Goa Londa di Toraja Utara, Sulawesi Selatan menawarkan sensasi berbeda untuk dikunjungi. Ya, pemirsa dan juga Kevin ya, para pengunjung ini bisa melihat kuburan gantung di tebing. Tak hanya itu, pengunjung juga bisa menyusuri goa dengan hanya bermodalkan lampu senter untuk menemukan sejumlah makam di dalam batu. Mau menikmati suasana mistis dan mengunjungi kuburan-kuburan kuno budaya Toraja? Inilah yang ditawarkan wisata Goa Londa di Lembang Sangbua, Kecamatan Kesu, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Setelah menaiki ribuan anak tangga, pengunjung sudah ditunggu sebuah mulut gua menganga. Dengan hanya dibekali lampu petromak, pengunjung diajak menelusuri relung-relung sempit di dalam goa. Goa Londa juga dijadikan tempat pemakaman di mana dalam goa masih tersimpan peti jenazah dan tulang belulang. Selain itu, pengunjung juga bisa melihat kuburan di atas tebing yang sangat terkenal di Toraja. Wisatawan diajak menyaksikan kuburan yang berada di sela-sela bukit batu cadas dengan posisi tergantung lengkap dengan puluhan patung tau-tau. Patung tau-tau adalah patung yang dibuat menyerupai manusia yang dikuburkan di tebing batu. Biasanya hanya kaum bangsawan yang dibuatkan patung tau-tau. Meski bebas bersuah foto, pengunjung harus sangat berhati-hati dan memperhatikan berbagai larangan yang ada di tempat tersebut. Kita masuk ke dalam gua ini, kita harus memakai pemandu yang dengan menggunakan Petromax, karena di dalam gua ini betul-betul gelap, jadi memang ketika kita masuk ke dalam gua ini harus menggunakan Petromax. Kuburan berusia ribuan tahun ini berada di Lembang Sungai Sangbua, 7 km arah selatan kota Rantepao. Hotel yang paling dekat dan bisa dicapai dengan kendaraan umum seperti mobil dan motor. Meski sulit dijangkau, namun terbayar dengan suasana mistis, dengan kentalnya keunikan tradisi suku Toraja dan keeksotisan tempat ini. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa melaporkan.